bocor itu 2.000 triliun rupiah. Ngawur. Dilansir dari cnnindonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait kebocoran anggaran 2.000 triliun rupiah. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan Prabowo salah persepsi terkait data tersebut. Saya sendiri kan sudah lama mencoba untuk melihat data. Kita bicara sesuai dengan data. 2017, 20-40% itu KPK itu bicara adalah potensi. Potensi ya. Bukan okay. Kemudian itu bocor. Ya kan potensi. Potensi itu berada di tingkatan pusat dan di tingkatan daerah. Mikir.